Dalam kitab Puspuria itu diceritakan ada seekor burung pipit yang sehari-harinya itu sama seperti sang ulat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-harinya itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai malaikat itu heran, takjub sama si burung pipit niki. Tapi suatu ketika si burung pipit niki tidak mau lagi bertasbih. Si burung pipit ini tak mau lagi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai si burung pipit ini tidak mau lagi dia bertasbih, tidak mau lagi dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa si burung pipit tidak mau lagi bertasbih? Kenapa si burung pipit tidak mau lagi memujimu, ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesaat lagi engkau akan tahu jawabannya. Sesaat lagi si burung pipit itu akan datang mengadu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa saat kemudian, datanglah si burung pipit mengadu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rab, ya Ilahi, ya Allah, saya ini hanya burung kecil, saya ini hanya burung lemah, ya Allah. Tetapi meski saya kecil, meski saya lemah, ya Allah, kata si burung pipit, saya senantiasa bertasbih kepadamu, saya senantiasa memujimu, ya Allah. Tetapi tega engkau, ya Allah. Padahal setiap hari saya puji engkau, ya Allah. Setiap hari saya sucikan engkau, ya Allah. Tapi engkau tega sama saya, ya Allah, kata si burung pipit. Ketika saya terlelap tidur bersama anak-anak saya, engkau hancurkan sarang saya satu-satunya, ya Allah. Padahal engkau bisa selamatkan saya dengan amal saya yang senantiasa memujimu. Kenapa engkau biarkan sarang saya hancur, ya Allah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, ketika engkau terlelap tidur bersama anakmu, tiba-tiba naiklah seekor ular di pohon di mana engkau membuat sarang. Begitu ular siap untuk menyantapmu, karena aku sayang sama kamu, karena engkau burung yang senantiasa memuji dan bertasbih kepadaku, maka aku kirimkan angin untuk membalikkan sarangmu, supaya engkau terbangun dari tidurmu dan engkau selamat dari mangsa si ular. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlinang air mata si burung pipit. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh engkau maha lembut, ya Allah. Sungguh engkau maha penyantun dan maha pengampun, ya Allah. Inilah gambaran kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Terkadang ketika kita mendapat sedikit ujian, kita marah sama Allah.